Momen Tarik dan Aaliyah tampil jadi model video klip Reza Artamevia, konsepnya disebut tiru Ashanti. Nama Tarik Halilintar hingga kini masih kerap menjadi sorotan netizen. Bagaimana tidak, setelah putus dari Fuji, kini dia mulai memadu kasih dengan putri penyanyi Reza Artamevia, Aaliyah Masaid. Tarik dan Aaliyah pun tampak sudah tak malu-malu mengumbar momen kebersamaan ke publik. Meskipun keduanya belum secara terang-terangan mengakui hubungan asmara yang terjalin. Bukan hanya momen kebersamaan mereka, kedekatan mereka dengan pihak keluarga satu sama lain pun turut mencuri perhatian. Tampak hubungan Tarik dan Aaliyah telah mendapatkan lampu hijau dari kedua belah pihak keluarga. Seperti baru-baru ini, penggemar dibuat terkejut saat mengetahui Tarik dipilih menjadi model video klip Reza Artamevia. Menariknya, Tarik muncul di MV Reza yang bertajuk I Am Happy bersama Aaliyah Masaid. MV tersebut dirilis oleh Reza pada Rabu malam, 29/11. Tarik dan Aaliyah tampil serasi layaknya couple goals dalam video klip tersebut. Keduanya tampak catch dengan outfit senada, yakni sama-sama mengenakan blazer berwarna krim. Mereka berdua terlihat sedang berjoget bersama mengikuti alunan musik. Ruangan yang dijadikan tempat syuting tampak gemerlap dengan adanya backdrop tirai foil. Ada pula skene di mana Tarik dan Aaliyah sedang saling menatap mata satu sama lain di balik tirai foil. Walaupun tidak terlihat jelas karena foto tersebut diberi filter hitam putih, dapat dipastikan bahwa Aaliyah sedang tersenyum ke arah Tarik. Tentu saja, hal tersebut cukup mendapatkan perhatian, apalagi jika dibandingkan saat adik Atta Halilintar tersebut masih berpacaran dengan Fuji. Seketika unggahan dari akun TikTok @altor.99 tersebut langsung dibanjiri komentar warganet. Beberapa turut bahagia, tetapi ada pula yang justru membandingkan konsep video klip ini seperti yang pernah dibuat oleh Ashanti. Seperti diketahui, Ashanti sebelumnya pernah merilis sebuah single berjudul Bi Mantan. Dalam video klipnya, istri Anang Hermansyah menggaet Fuji dan Tarik sebagai modelnya. Keduanya berperan sebagai mantan kekasih yang masih saling berhubungan. Konsep pengen ikutan dua bunda Ashanti Satset ini tujuannya, kata @bilkisauliarahm. Aku merasa konsepnya seperti bunda Ashanti, sahut @rekaika. Happy-nya buat video klip bareng calon istri yang direstui keluarga, tulis @vernyasi08.